Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nawawi Khalil, salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah, mengajak masyarakat Jawa Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Rembang, untuk menjaga kondusif di kabupaten kita masing-masing. Untuk menyongsong tahun politik 2023 dan 2024, kita punya gawe besar, ada pilpres, ada pileg. Kita sambut dengan riang gembira, dengan ceria, dengan senyum, dan mari kita jauhi yang namanya monopoli. Marilah kita menjaga keharmonisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.